Para penonton sekalian, selamat malam. Sebetulnya saya malu memperlihatkan tempat kerja saya. Bukan studio ya, bukan. Kata orang Sunda, acak adut. Segala macam di sini ada. Ada buku, ada kayu. Di belakang sana itu. Ya, kayu bukan dibuat-buat ini kayak gitu. Emang ceritanya ingin memperbaiki studio ini. Studio yang acak adut itu ingin saya perbaiki. Tapi sampai sekarang belum juga. Karena emang ya itulah apa ya? Pulusnya belum ada. Pengen kayak orang gitu kan. Di studionya tuh wow, kelihatannya keren banget gitu. Saya seperti inilah. Ya, tapi saya enggak perlu malu sih ya. Ya karena memang inilah hasil usaha bareng aja. Hasil kerja. Di antaranya kerja jadi tukang video. Tuh, kita lihat ke belakang sana. Enggak malu lah. Silakan aja. Mungkin orang-orang punya anggapan saya itu studionya keren gitu kan. Tapi ya seperti ini. Mau apa lagi? Rezeki kan Allah yang atur gitu kan. Tapi tidak boleh berhenti berusaha, bekerja gitu kan. Ini. Ya seperti inilah. Jadi kalau di luar saya kelihatannya wah YouTuber yang keren gitu kan. Tapi enggak juga. Saya tidak mengecilkan arti YouTube, tidak mengecilkan. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya tayangannya bagus gitu kan. Kayak orang sekali nonton itu 1 juta bisa viewer atau 2 juta. Alhamdulillah masih cuma paling banyak sehari 200 yang nonton gitu kan, daripada enggak ada yang nonton sama sekali. Itulah nih, saya bukan pamer sih ya, bukan pamer. Ini menunjukkan apa adanya. Gak malu. Peralatan saya hanya komputer saja, gak ada istilah lampu sorot atau apalah gitu yang namanya yang mendukung kerjaan saya sebagai tukang video. Baik, tukang video. Oke. Sampai di sini dulu ya. Mungkin nanti kalau udah kamarnya udah bagus, saya akan saya expose lagi. Inilah studio saya yang apa namanya ya? Yang apa adanya gitu. Oke. Selamat malam.